Hasil lab usia 27 tahun perempuan dengan berat badan yang ideal. Kita mau lihat lifestyle-nya seperti apa. Jadi hemoglobinnya nggak ada masalah, bagus. Kemudian ada laju endap darah yang ini normal juga. Di laju endap darah ini artinya ada pengentalan darah atau tidak, yang normalnya di bawah 20. Kemudian urea kreatinin ini fungsi ginjal ya, normal, kreatinin juga normal. Tapi HbA1c-nya 7,1. Ya 7,1 sebenarnya diabetes ya. Kalau prediabetes itu di bawah 6,5 ya, jadi 6,4 itu prediabetes. Dan kemudian ada profil jantungnya hsCRP, ini kalau kita melihat peradangan kronis, di angka 1,4 risiko medium gangguan di pembuluh darah dan jantung. Dari profil lipidnya trigliserida 142 ya, normalnya di bawah 150. Ada L kolesterol 57, kolesterol total 215, kolesterol LDL 112. Ini menunjukkan memang trigliseridnya udah mulai tinggi ya. Mungkin karena karbo, karena gula, ya nggak gemuk, tapi nggak semua orang bisa menggemuk. Walaupun trigliseridnya masih normal, di bawah 150. Tapi bisa jadi ini karena memang masih mengkonsumsi karbohidrat, terutama buah. Tetapi bisa juga karena aktivitas tidurnya. Aktivitas tidurnya terganggu. Jadi ada gangguan di tidur sehingga HbA1c-nya 7,1. Tapi menurut pasien memang ada gangguan di tidur sih. Jadi manajemen stresnya kurang baik. Padahal ini usia 27 tahun. Tidak gemuk juga, jadi walaupun usia 27 tahun bisa diabetes. Kalau saya lihat mungkin ada karbohidrat tapi nggak terlalu banyak karena trigliseridnya masih di bawah 150. Tetapi karena manajemen stres, jadi penting banget relaksasi, tidur yang kuantitas dan berkualitas itu penting sekali. Karena kalau kurang tidur, kita bisa meningkatkan trigliserid dan bisa menaikkan HbA1c dan bisa jadi inflamasi kronis. Mudah-mudahan bermanfaat.